ringgit Malaysia yang kini jarang ditemui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam ceria, salam numismatik dan salam subscriber buat semua. Baiklah, bagi video kali ini, tajuk tertera ringgit Malaysia yang kini jarang ditemui. Memang benar, agak sukar kita nak jumpa RM2 sekeping. RM ni pernah diguna pakai di Malaysia dan sekarang masih sah lagi, tetapi sukar untuk ditemui, mungkin oleh kerana telah dihentikan pengeluarannya. Walaupun wang kertas ini beredar di pasaran, tetapi mungkin ada yang terjumpa atau dapat memiliki wang kertas ini, mereka simpan untuk buat koleksi. RM2 ni kalau nak diikutkan hanya ada pada zaman Gubernur Bank Negara, kalau ikut daripada apa yang aku study, daripada Gubernur Tan Sri Datuk Ahmad Mohamad Don dan Tan Sri Ali Abu Hassan saja yang ada RM2 ni. Pada zaman Zeti Aziz dah tak ada dah RM2 ni. Dan ada antaranya yang bernilai tinggi pada zaman Tan Sri Datuk Ahmad Mohamad Don. Keadaan wang kertas ni masih keras lagi. Nombor siri CL7594721. CL adalah prefix pertengahan untuk makluman korang. Dia ada 3 kali printed pada zaman Tan Sri Datuk Ahmad Mohamad Don ni. Tapi aku tak pasti mana satu. Rasanya ketiga-tiganya adalah design yang sama. Cuma untuk makluman atau pengetahuan bersama kita ya, bagi wang kertas ini pada zaman Tan Sri Datuk Ahmad Mohamad Don, first prefix adalah AA seperti biasa. Prefix pertengahan AB sehingga DE. Jadi CL ni prefix pertengahan juga. Last prefix DF36. Maknanya DF dan nombor 36 ... adalah last prefix. Prefix replacement ZA. Kemudian replacement lagi ZB. ZB tu mungkin keluarannya sikit sebab nilai ataupun harganya yang paling rendah pun 880 sehelai. Mengikut buku lah. Mengikut buku, replacement ZB nilai tinggi. Kemudian dia ada prefix replacement ZC 000 first variety. Aku tak pasti macam mana variety dia. Dan prefix replacement lagi ZC01... second variety. Itu bagi Tan Sri Datuk Ahmad Mohamad Don sewaktu mengeluarkan wang kertas ini. Dan oleh kerana ianya adalah wang kertas baru dan diperkenalkan, dia ada uncut 3 pieces uncut prefix ZA. Uncut maknanya 3 keping bercantum. Uncut ni dia bercantum. Harga dia sekarang paling rendah RM500. Dan ada yang 30 pieces uncut juga prefix ZA. Harganya sekarang RM2,100. Itu untuk pengetahuan bagi siri Tan Sri Datuk Ahmad Mohamad Don. Okey. Itu saja perkongsian aku untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like dan komen.
untuk kita teruskan channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.